PSSI resmi menunjuk Simon McManamy sebagai pelatih timnas senior. Sedangkan untuk timnas U22 akan ditangani Indra Syafri dan U16 oleh Bima Sakti. Namun, ada satu hal yang jadi pertanyaan, kenapa Coach Fahri Husaini tidak atau belum ditunjuk sebagai pelatih timnas U19? Padahal Coach Fahri ini adalah salah satu atau satu-satunya pelatih yang paling sukses di antara pelatih timnas lainnya sepanjang 2017-2018. Fahri satu-satunya pelatih yang bisa menyumbangkan trofi di periode itu, bukan cuma satu tapi tiga trofi. Yang pertama adalah juara Piala Tien Pong Plastik Vietnam 2017. Kedua, Genesis Cup Jepang 2018, dan yang terakhir adalah juara Piala AFF U16 2018. Ini jelas jadi pertanyaan yang luar biasa mengejutkan. Mengapa PSSI tak menunjuk kembali Fahri Husaini? Menurut Joko Driyono, PSSI mempunyai beberapa opsi untuk posisi pelatih timnas U19. Timnas U19 belum bisa diputuskan karena kesinambungan program. Kami belum memutuskan. Secara umum, U16 dan U19 ada potensi 6 pelatih terlibat di sana. Ada beberapa opsi yang akan mengisi di situ, ujar Joko Driyono. Bahwa U16 dan U19 fase perkembangan, penting mengangkat piala dan tidak meninggalkan talenta yang ada. PSSI minggu depan, bahkan besok akan berkoordinasi intensif dengan Coach Indra. Diharapkan akhir tahun ini sudah mendapat program. Tapi PSSI punya rancangan program, awal Januari sudah go on, tukas Joko Driyono. Nah, mengapa PSSI masih pikir-pikir? Padahal jelas Coach Fahri ini sudah paling cocok untuk menukangi timnas U19. Karena sebelumnya dia pernah melatih timnas U16, yang notabene pemain-pemain U16 akan masuk ke skuad U19. Jadi program, strategi, dan adaptasi terhadap pemain akan lebih cepat dan tinggal meneruskan. Pengamat sepak bola yang sekaligus sebagai komentator bola, Bung Yuke, curiga ini adalah gara-gara Fahri dianggap vokal, berani menyuarakan keburukan yang terjadi di sepak bola Indonesia. Dia dilarang menghadiri acara Mata Najwa, tapi Fahri tetap datang dan bersuara. Inikah yang membuat penjabat federasi tersinggung? Namun yang pasti kita masih menunggu apakah Coach Fahri ini akan kembali ditunjuk sebagai pelatih timnas. Pasalnya posisi pelatih timnas U19 masih kosong dan Coach Fahri Husaini masih berpeluang melatih timnas U19. Jangan lupa dukung kami dengan cara klik subscribe dan share video ini. Terima kasih, salam olahraga.